Ya, berikutnya kita akan ikuti sebuah perbincangan yang menarik ya tentang apa? Entrepreneur dalam jasa asuransi. Dalam jasa asuransi jiwa. Nanti akan membawakan rekan kami ada Chandra ya. Bersama tamu-tamunya tentu. Nah, di segmen ini juga kita harus pamit. Ya, saya Prabu Revolusi. Saya Marisa Anita. Untuk sementara kita langsung ke Chandra. Silakan Chandra. Baik, terima kasih Marisa dan juga Prabu. Baiklah, pemirsa, kita kembali di 8-11 Show di rubrik Sejati atau Sejahtera hingga nanti. Dan pada kali ini kita akan berbicara seputar menjadi entrepreneur di bisnis asuransi jiwa. Seperti apa tantangannya? Akan kita berbincang langsung tentunya bersama narasumber saya di pagi hari ini. Bersama Bapak Budi Satria Isman, Sales and Distribution Director PT Afris Assurance. Selamat pagi Pak Budi. Dan juga ada Pak Bambang Irawan di sini, inilah entrepreneurship kita ini ya, seorang entrepreneur, agency manager dari PT Afris Assurance. Selamat pagi, terima kasih ya Bapak-Bapak atas kehadirannya. Oke, kita berbincang mengenai menjadi entrepreneur di bisnis asuransi jiwa. Pasti saya akan tanyakan langsung ini ke Pak Bambang dulu ya, Pak Budi ya. Apa sih yang membuat menjadi tertarik di bisnis asuransi jiwa ini? Kenapa menarik? Ya, kalau saya pribadi, saya melihat di bisnis asuransi jiwa ini, tidak ada batasan potensi income-nya. Jadi semuanya kembali kepada kita sendiri sebagai seorang entrepreneur ya, sebagai partner dari perusahaan asuransi tersebut, bagaimana kita bisa membesarkan volume bisnisnya sehingga memiliki income yang tidak terbatas. Oke, berbicara mengenai income tak terbatas, sebenarnya kan semua bisnis seperti itu ya Pak, tapi mengapa sih asuransi jiwa ini begitu menarik bagi Pak Bambang? Ya, di asuransi jiwa ini kita sebenarnya bukan hanya sekedar menjadi tenaga pemasar ya, bukan hanya sekedar menjual produk, tapi bagi saya pribadi saya melihat bahwa dengan bisnis asuransi kita bisa memberikan banyak solusi finansial kepada masyarakat luas. Ya, terutama jika kita bisa memberikan sebuah pelayanan yang bagus, yang baik ya, mengenai asuransi ini, disanalah kepuasan yang kami dapatkan. Kiranya apa sih yang menjadi tantangan terbesar? Karena untuk membangun bisnis asuransi jiwa ini pastinya nggak gampang nih, Pak Budi juga pasti dari tadi sudah mengangguk-angguk nih. Ya, pasti banyak tantangan. Apa kendala yang dihadapi saat memulai? Iya, saat memulai bisnis asuransi, tantangan terbesar biasanya adalah di pribadi masing-masing. Karena banyak yang menganggap bahwa asuransi itu hanya sebagai sebuah pekerjaan sampingan atau tambahan. Ya, padahal sebenarnya di bisnis apapun juga, termasuk di asuransi, semuanya kembali kepada pribadi kita masing-masing, bagaimana bisa membesarkan bisnis tersebut. Oke, ini menarik sekali, kembali ke pribadi masing-masing, apakah sesuai, apakah sanggup atau tidaknya untuk menghadapi tantangan yang harus dihadapi di bisnis ini ya. Pak Budi, dari pandangan Pak Budi sendiri, tantangan terbesarnya apa? Ya, mungkin ada beberapa tantangan yang juga dialami tentunya di bisnis asuransi, terutama dari sisi mitra bisnis kita. Satu adalah mengenai edukasi dari masyarakat soal asuransi itu sendiri, kebutuhan dari asuransi. Jadi itu pertama. Tapi yang kedua juga yang seperti dikatakan oleh Mas Bambang tadi, bahwa banyak juga orang yang mungkin tidak melihat bahwa bisnis asuransi ini bisa menjadi sesuatu bisnis yang besar gitu. Jadi seolah-olah ini hanya bisnis yang perorangan yang mungkin tidak bisa dikembangkan. Padahal kalau kita mempunyai konsep entrepreneur tadi yang kita cerita, itu akan bisa sekali menjadi suatu bisnis yang luar biasa besarnya bagi orang-orang yang berkeinginan untuk menjadi mitra perusahaan-perusahaan asuransi. Tadi kan Pak Bambang juga katakan bahwa tidak ada batasan income. Betul. Oh, ini pasti sangat menarik Pak ini bagi mereka yang mungkin tertarik mendengar statement seperti ini. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Jadi memang kalau mitra-mitra bisnis kita, mitra partner kita itu seperti agen ya, kalau konsep mereka hanya sekedar menjual asuransi kepada nasabah, maka mungkin potensi income itu sendiri memang terbatas. Tetapi kalau kita mempunyai konsep sebagai pengusaha dan mitra dari perusahaan asuransi, maka dalam kita mengembangkan bisnis ini, kita tidak terbatas hanya kemampuan kita sendiri yang menjual, tapi kita bangun tim kita, kita bangun bisnis kita, sehingga daripada sendiri yang mungkin nilai income yang hanya kita bisa X, tapi sekarang ini X plus Y kita bisa dapatkan dengan membangun entrepreneurship dan bisnis-bisnis ini sendiri. Oke, Pak Bambang, tadi kan kelebihan salah satunya adalah untuk dengan ada income yang tak terbatas. Apalagi kelebihannya? Waktu mungkin yang lebih fleksibel atau bagaimana? Waktu yang lebih fleksibel itu sudah pasti ya, karena kita tidak terikat oleh jam kerja. Tetapi ya kalau saya melihat sebenarnya jam kerja kita itu juga kadang juga lebih panjang. Ya, karena tidak ada batasan harus seperti
waktu dulu saya masih bekerja, jam 8 masuk kantor, jam 5-nya pulang kan. Kalau ini kan tidak terbatas sampai sore, bahkan kadang bisa juga sampai malam. Oke, jadi memang fleksibilitasnya itu ya, yang bisa dijadikan keuntungan. Tapi mungkin ada kelemahan untuk berbisnis di industri asuransi jiwa ini, Pak? Iya, jadi mungkin tadi sudah disampaikan juga Pak Mamang bahwa salah satu kelebihannya adalah fleksibilitas dari waktu. Nah, dan itu tentunya kalau kita masih menganggap bahwa bisnis ini baru bisnis-bisnis pribadi yang masih kecil. Tetapi kalau kelemahannya salah satunya tentunya kalau kita berkeinginan untuk membesarkan bisnis ini. Makanya salah satunya adalah mindset dari pribadi masing-masing. Apakah mereka ingin membangun suatu bisnis yang besar? Atau hanya sekedar, okay, ini part time saya yang menghasilkan income tambahan. Nah, itu mindset ini mungkin salah satu kelemahan mungkin karena orang belum terbiasa melihat asuransi ini adalah sebuah bisnis yang bisa dikembangkan menjadi bisnis yang real dan tapi besar. Tapi kan sulit, Pak, untuk merubah mindset orang ya terutamanya. Betul, betul. Bagaimana pengalaman dari Bapak sendiri seperti apa untuk merubahnya? Betul. Sesulit apa sih, Pak? Jadi mungkin itulah makanya perlunya edukasi. Jadi edukasi itu dua arah sebetulnya menurut kami ya. Satu adalah edukasi kepada masyarakat mengenai produk-produk asuransi dan kebutuhan solusi finansial bagi masyarakat. Itu satu. Tapi yang kedua yang kita butuhkan juga adalah sebetulnya komunikasi dan juga tentunya kepada calon-calon mitra bisnis kita yang mengatakan bahwa hey, ini ada loh sebetulnya opportunity untuk semua orang bisa sebetulnya bermitra dengan perusahaan asuransi dan bisa menjadikan bisnis. Dan luar biasanya adalah kita bisa sebetulnya kebutuhan-kebutuhan entrepreneur yang di Indonesia ini kan banyak. Nah, dengan bermitra dengan bisnis asuransi ini luar biasa banyaknya bisa kita ciptakan lapangan pekerjaan. Oke, baik. Kita mungkin harus break dulu sejenak ya Pak Budi dan Pak Bambang. Pemirsa, kami akan segera kembali tentu setelah pariwara berikut. Tetap bersama kami di 8-11 Show dalam rubrikasi Sejati, Sejahtera hingga nanti. Kita kembali bersama kami di 8-11 Show dalam rubrikasi Sejati, Sejahtera hingga nanti. Dan topik kita adalah menjadi entrepreneur di bidang asuransi jiwa. Oke, berbicara mengenai bisnis asuransi jiwa, Pak Bambang. Kiranya pengalaman apa sih yang paling membekas mungkin dari selama, sudah berapa tahun? Sudah hampir 10 tahun ya. 10 tahun ya. Sudah waktu yang cukup lama untuk berbisnis di bidang asuransi jiwa ini. Ada pengalaman buruk atau mungkin ada pengalaman yang justru kebalikannya, pengalaman yang menyenangkan dengan nasabah selama ini? Ya, kalau pengalaman itu banyak ya. Ada yang pengalaman yang menyenangkan. Kalau pengalaman buruk pribadi sih sampai saat ini belum ada ya, karena saya sejak awal memulai bisnis ini selalu berusaha bagaimana bisa memberikan servis yang terbaik, kemudian juga profesionalisme itu selalu dijaga. Nah, pengalaman buruk yang didapatkan oleh customer ya dari beberapa agent ya atau tenaga pemasar asuransi, dari sana saya juga belajar untuk bagaimana jangan melakukan hal yang sama. Karena di asuransi itu ada istilah hit and run. Jadi ada beberapa agent itu hanya menjadikan bisnis asuransi itu sebagai sebuah sampingan, hanya sekedar istilahnya iseng-iseng. Ya mungkin iseng-iseng berhadiah kali ya. Nah, jadi hanya sekedar menjual produk, setelah itu mereka tidak pernah lagi memberikan informasi, tidak pernah memberikan update. Jadi banyak sekali customer yang terjadi ya, di masyarakat luas bahwa melihat bahwa agen itu tidak profesional. Ketika mereka membutuhkan pelayanan, apakah dalam bentuk klaim atau apapun juga, mereka tidak bisa menghubungi agennya kembali. Ini kembali lagi ke kualitas agent ini ya. Oke, okay, Pak Budi, kiranya apa yang harus ditingkatkan untuk para agent asuransi di Indonesia ini, Pak? Betul. Jadi tadi juga kita katakan bahwa sebetulnya opportunity atau kesempatan ini banyak. Nah, cuman memang salah satu yang harus ditingkatkan dari baik mitra bisnis kita, para agennya, dan juga kita sebagai perusahaan asuransi, itu harus meningkatkan profesionalisme dari tenaga-tenaga, agent, atau mitra-mitra bisnis kita ini. Nah, seperti yang dikatakan Pak Bambang tadi itu, sebetulnya kalau para agen dan mitra bisnis ini mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan asuransi itu, dan juga mereka mau mengembangkan diri mereka dan berpikir tadi itu sebagai entrepreneur, pengusaha, maka tidak akan terjadi seperti yang hit and run yang dikatakan oleh Pak Bambang tadi. Karena mereka berpikir bahwa saya ini kan bisnis jangka panjang nih. Jadi saya harus membina nasabah, mencari...